Alright geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku Syamrock Kapak. Okay, untuk projek kali ni, projek motor Abang Hisham Mazlan kita daripada Gombak, nak salin blok yang dah dipoting. Lepas tu nak buat sistem kelas lah. Alright, so kira ni salah satu projek highway lah, projek highway untuk motor Abang Hisham Mazlan. So, jom layan video ni. Aku nak buka dulu blok dan mangkuk clutch. Mangkuk clutch ni aku nak kena buka, nak kena hantar pergi foundry jap. Nak rebat mangkuk clutch. Okay, mangkuk clutch nak kena rebat. Dan mungkin aku tunggu dulu owner bank in dulu untuk beli barang untuk pasang. Right, lain tak ada apa dah. So kepada korang yang baru tengok channel aku, korang jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Moga ilmu yang aku share ni bermanfaat untuk semua. Dan korang boleh buat projek DIY sendiri geng. Jadi aku nak buka dulu, aku tak buat time lapse lah. Mungkin ada video yang aku akan shoot, aku shoot lah. So untuk buka-buka ni aku tak ni. So kalau ada masalah pun mungkin aku akan shoot. Dan untuk test riding highway apa semua, nanti akan aku sharekan video. Okay, untuk motor Abang Hisham ni. Rasa tak ada apa dah, aku nak buka dulu. Okay, jom layan. Mantap. Okay, aku baru buka ni geng. Owner pandai jaga minyak enjin geng. Kau tengok bersih tak bersih dia punya enjin. Bersih geng. Tak. Alright geng, head aku dah pun buka. Okay, ni keadaan dia. Menggunakan tuti Petronas T500 semi sintetik. Dia punya cover ni tak banyak sangat eh. Itu bestnya pakai semi ni. Okay, ni dia punya keadaan piston crown. Okay, piston crown dia. Alright, syar sikit, ada calar tak. Tengok macam tak ada apa je. Alright geng, untuk blok Abang Hisham ni aku dah buka. Okay, ni blok dia. Dia punya blok ni geng, dah slip rupanya. Okay, dah slip, dia pakai slip nipis lah. Sekejap aku buka lampu je, tak nampak ni geng. Alright, tengok eh, bahagian dalam dia belum poting lagi geng. Belum poting lagi, nampak tau. Kat bahagian transfer, bahagian exhaust, auxiliary exhaust port, belum poting lagi. Dah tanam sleeve tapi belum poting lagi. Okay, dan apa yang menariknya kat sini geng, Dia punya apa, clip piston ni dah nak dekat cabut geng. Dekat cabut. Ni kalau cabut ni berlongkang blok ni geng. Ini pun kesan. Piston pun boleh tahan lah, ada carbon kat atas ni. Ni nyaris-nyaris nak terkeluar ni. Alright geng, ini hari kedua untuk proses pemasangan lah. Okay, semalam aku dah cabut apa semua, tengok kondisi. Lepas tu apa barang yang owner nak tukar. Okay, jom aku jelaskan kat dalam aku punya video ni. Okay, ni barang dia. Ni blok yang dah puting eh. Blok yang dah puting. Ni blok yang buka semalam. Alright, ni barang dia geng. Okay geng, dekat dalam ni ada macam biasalah, piston top set, gasket top, clutch plate baru TZM one set eh. Siap sekali dengan special clutch plate tu. Dah ada yang kecil punya tu untuk clutch damper. Dan ada spring clutch racing daripada brand Nakason. Okay, ni memang aku selalu guna ni. Dan ini aku punya oil seal lah, oil seal power buff one set yang ori, yang warna oranye tu. Dan ni ini iron plate original punya, one set. Okay, kalau ikutkan aku nak cari yang espada punya macam aku punya, tapi tak ada stok geng, dah habis.
Dan ini dia punya bearing piston. Korang boleh tengok lah dia punya code dia kat situ, 16-21-19. Lepas tu apa lagi, ni power valve yang aku dah siap puting. Dan barang-barang yang lama tu pasang balik lah. Okay, so untuk kali ni aku nak cuci dulu dia punya blok ni, untuk proses pemasangan. Tapi aku nak settle dulu bahagian clutch dulu lah, nak pasang siap bahagian belah clutch ni. Lepas tu baru aku buat sistem yang bahagian top set ni. Okay, top overhaul. Mesti tak ada apa dah, aku nak pacat video untuk buat video time lapse lah, bagi owner seronok sikit, geng. So selepas motor ni siap nanti, geng, akan buat sesi untuk tuning lah. Tuning, so tuning aku akan bawa ke port biasa lah. Abang Isya pun dah tahu, sebab sebelum ni dia pernah follow aku setting carburetor untuk motor customer yang sebelum-sebelum ni, tempat yang sama dan sebelum masuk highway lah. Ok, tapi yang untuk motor ni aku rasa macam biasalah, kena running in low dalam 1000 km. Selepas 1000 km baru kita break in, dan kita akan baca untuk set semula lah motor dia ni. Ok, masih tak ada apa lah, jom follow aku untuk buat video time lapse ni, geng. Time lapse. Alright, tak ada apa dah kot, jom layan. Mantap. Alright, geng, untuk bahagian clutch ni aku dah pun pasang. Nak beralih pula kepada top set lah. Jom kita layan top set ni. Alright, geng, aku nak tunjukkan sedikit blok poting yang aku dah poting. Tengok belah dalam ni. Alright. Okay, geng, ni geng.
Baik geng, macam biasa, spek-spek biasa. 202 132. Alright, so aku nak pasang lubang ni. Tadi aku dah pasang piston, piston clip, korang jangan lupa potong clip G tu, jangan lupa potong. Lepas tu jangan lupa letak gam gasket di bahagian laluan air ni. Okay, jom kita pasang geng. Okay guys, untuk motor bayi Syamazlan ni aku dah settle dalam bot. Tinggal boost swing arm je, tak tukar lagi. So jom kita start dulu engine ni geng. Alhamdulillah hidup. Malam-malam sikit lagi aku nak test lah mesin dia ni. Alright geng, motor bayi Shafiter ni aku dah buka dah swing arm dia. Cuma berkat kesabaran nak buka boost swing arm tu memang gila lah. Okay, aku ketuk bagai nak gila. Ni lagi satu. Okay, ni dia punya boost bearing dia geng. Apa gila babi dia nak keluarkan. Macam pulak. So aku nak pasang dulu yang baru, lepas tu kita pasang swing arm ni. Sebab Abang Hisham ni dia suruh aku buat sekali dia punya swing arm ni, tukar push. Alright geng, sekarang aku dengan owner Abang Hisham kita nak test port biasa geng. Set-set dulu tengok macam mana respon dia sama owner. Right. Ada bersama dengan owner, jadi tunjuklah sebesar sedikit kenaan motor. Alright geng, motor dah pun siap petang hari. Macam aku cerita, untuk blok Abang Hisham kita ni
Motor bayi Chavita ni aku buat spek 202 degree, sama je macam spek aku. Lepas tu sistem clutch baru, dan apa lagi, buat bush petang tadi, bush swing arm. Jadi jalan belanja lah sikit, bunyi bunyi koyak dia macam mana. Maksudnya sampai sini saja untuk video berkenaan dengan motor Abang Isyaf ni. Dan untuk tajuk lain, untuk motor ni kita nak kena tunggu dia habis patang dulu lah. So ni setakat tarik-tarik sikit boleh lah kan. Jom kita bagi owner sikit tarik. Tarik ya. Dia dekat tak apa. Kalau jam kita buat lain. Kita bagi owner sikit test. Okay, geng, mantap.